Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel si JJFX, channel yang membuat analisa untuk forex. Saya apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Salam hari Jumaat semuanya. Jadi hari ini macam biasa kita akan membuat sedikit analisa untuk hari ini. Jadi sebelum kita meneruskan kita punya analisa, bagi mereka yang belum menekan butang subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Sungguhnya subscribe itu adalah percuma dan perlukan satu saat sahaja untuk anda menekan butang subscribe. Terima kasih banyak-banyak bagi mereka yang subscribe. Okey, baik, jadi kita teruskan kita punya analisa seperti analisa semalam. Sebenarnya analisa semalam masih lagi valid, di mana kita masih lagi mencari sell. Sebab utama kita mencari sell adalah macam biasa, kita tengok weekly, di mana weekly masih lagi dalam keadaan bearish, menunjukkan seller masih lagi unggul, masih lagi kuat untuk seller gold untuk hari ini. Dan untuk semalam kita melihat price telah pun membuat kenaikan daripada bawah. Jadi dengan kenaikan ini, maka kemungkinan ini merupakan support yang paling terendah buat masa ini yang telah dibentuk. Namun begitu, untuk memastikan support ini valid ataupun tidak valid, kita kena lihat, kita kena ada resistance yang terdekat di breakout, di mana buat masa ini belum wujud lagi resistance yang breakout, makanya setup buy belum lagi terbentuk dan kita masih lagi dalam berada dalam setup sell. Adapun begitu, kita lebih yakin untuk sell sebab weekly kita masih lagi dalam keadaan bearish. Jadi apabila bearish, makanya kita masih lagi target sell, dan setup sell kita pun belum lagi sempurna, yang belum lagi entry sell kita trigger, di mana kita target untuk sell di area 1969 kita tepatkan 1969 Okey, jadi kita akan menantikan sell di sini dan kita akan target TP di area 1927 Okey, jadi sebenarnya analisa ini adalah sama macam analisa semalam sebab analisa semalam masih lagi valid. Okey, jadi itu secara ringkasnya untuk analisa hari ini. Bagi yang hendak mengetahui analisa yang lebih detail untuk hari ini, boleh tengok analisa semalam di mana saya telah pun membuat analisa semalam. Jadi saya rasa itu saja untuk analisa hari ini, simple, sebab setup sell masih lagi valid dan weekly dalam keadaan bearish, maka kita target untuk sell. Target sell kita akan batal sekiranya wujudnya ada resistance yang terdekat breakout, maka kemungkinan besar kita akan cuba mencari buy. Okey,